Lagi di YouTube Dekors Dapur. Kita kali ini mau nge-review lagi nih produk lagi. Ini siapa tahu sih buat kalian juga tahu gimana cara pemakaiannya, apa manfaatnya dan lain-lain. Langsung aja kita nge-review yuk. Ini di sini ada yang namanya apa ya ini? Ini ya, ini namanya adalah Facial Steamer Spa. Gimana sih ini fungsinya apa sih? Cara pemakaiannya apa sih, kayak gimana sih? Dari video yang sebelumnya juga kita udah nge-review barang yang buat facial gitu ya. Ini cocok banget nih kayaknya kalau misalkan kalian kayak punya salon gitu, buat di salon kalian, buat pelanggan kalian, cocok sih kalau menurut saya. Nah ini bentuknya seperti ini ya, warnanya warna ungu. Dia pakainya pakai listrik juga. Nah, di dalam ini juga ada buku panduannya. Warnanya ungu. Kita langsung buka aja dan kita praktekkan cara pemakaian itu gimana, manfaatnya itu apa aja sih. Dari yang saya baca, kalau misalkan facial steamer yang bentuknya seperti ini tuh spa ya, sama kayak video yang kemarin, kayak dia itu buat wajah kalian dan melembabkan wajah kalian. Jadi itu kayak untuk perawatan wajah gitu di sini tuh. Mungkin daripada ke klinik gitu ya, untuk perawatan wajah nih kayaknya cocok banget nih kalau misalkan kalian mau yang lebih simple dan juga mungkin bisa dibawa kemana-mana gitu. Langsung aja yuk kita praktekkan cara pemakaiannya. Di sini untuk ukurannya kecil ya, kayak cuma sejari kalau misalkan segini ya. Jadi nggak bisa untuk buat banyak air di dalamnya. Nah, langsung tuangkan aja ke takarannya. Ini ada takarannya. Takarannya itu batasnya sampai 40 mili. Di sini ada 10, 20, 30, 40 sampai 40 mili. Langsung kita tuangin aja ke dalam alatnya. Kalau misalkan kalian mau kayak buat muka kan bisa pakai buah-buahan, bisa pakai sayur-sayuran, dipakai jeruk atau buah-buahan lainnya. Kalian bisa langsung masukkan ke dalam alat ini supaya mungkin ke muka juga jadi ada vitamin yang lebih gitu dari buah-buahannya. Nah kalau misalkan udah kayak gini, langsung aja kita tutup. Ini yang kecil ini tuh di bagian atasnya. Setelah diisi air, langsung kita colokan aja ke listrik. Nah di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu kayak facial mask ini untuk bagian dari untuk facialnya, dan yang kedua itu ada tombol liftnya, nanti dia bakalan nyala. Dan yang ketiga di sini ada bagian untuk steam control design. Jadi di sini kan ada buat desainnya gitu. Kalau misalkan kita buka atau kita tutup, di sini bisa kelihatan enggak? Ini kalau misalkan kita geser sedikit, nah dia bakalan kebuka. Uapnya itu bakalan keluar dari bolong-bolongan yang kebuka ini. Nah, kalau misalkan kita geser lagi, dia bakalan ketutup sehingga uap-uapnya gitu enggak bisa keluar dari bolongan ini. Jadi ada model desainnya gitu ya. Nah, di sini juga yang keempat ada nasal mask yang keempat, yang ini ya buat di bagian ini yang kecil ini. Nah, yang kelima ada dua setting control ya. Di sini ada dua kalau kalian mau yang langsung panas, mungkin kalau misalkan kalian mau yang langsung panas mungkin yang ke bagian yang nomor 2. Kalau misalkan nunggu nanti gitu, misalkan mau nunggu lama gitu, kalian bisa langsung ke yang bagian satunya. Nah, langsung aja kita setting, kita tekan tombolnya untuk yang kedua sehingga kita nggak perlu nunggu lama ya buat air yang di dalam alatnya itu mendidih gitu. Nah, sambil kita nunggu, saya mau ngejelasin sedikit yang saya tahu tentang humidifier atau pelembab untuk facial muka ini tuh. Kayak
efektif gitu untuk kulit itu aja. Kalau misalkan kalian pakai tuh kayak untuk kalian juga terasa segar, terus juga nggak kering. Cocok banget nih kalau misalkan lagi cuacanya itu lagi panas, kalian bisa pakai alat ini karena bisa mengembapkan kulit dari wajah kalian. Nah, selain itu juga alat ini juga meregenerasi kolagen sehingga mampu mengembalikan kulit wajah Anda menjadi lebih halus, dan masih banyak lagi sih manfaat yang lainnya dari alat ini. Nah, beda nih dari yang lainnya karena alat ini tuh punya ciri khas yang khusus ya, karena di sini tuh dia punya corong. Corong itu agar uap udara yang keluar itu langsung diarahkan ke wajah. Jadi langsung kalau misalkan udah mendidih nih, airnya udah keluar gitu uapnya, langsung kita taruh aja gitu wajah kalian ke dalam alat ini. Nah, ini udah kelihatan ya sedikit uapnya. Nah, seperti ini nih hasilnya dari setelah kita udah langsung mendidihkan gitu. Dia bakalan, air yang di dalam alat ini tuh bakalan kayak mengkulap ya, matang lah ibaratnya ya. Nah, uapnya itu bakalan keluar dari bagian atas ini. Kalau misalkan kalian mau pakai buah juga sangat bisa, karena itu vitamin ya, sehingga wajah juga jadi lebih fresh gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, langsung aja kalian dekatkan wajah kalian itu ke alat ini. Jangan terlalu dekat-dekat juga ya, kalau misalkan terlalu dekat juga nanti wajah kalian juga terasa panas banget. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini tuh. Nah, kalian tinggal dekatkan saja wajah kalian ke dalam alat ini seperti ini. Kalau misalkan udah terasa enak, udah terasa lembab dan juga nggak kering pada wajah. Kalau kalian pakai buah-buahan apalagi ya, itu juga ada vitaminnya sehingga wajah tuh jadi terasa lebih segar gitu, lebih fresh kembali. Itu sih lebih cocok sih kalau kata saya pakai buah-buahan ke dalam alat ininya. Nah, seperti ini aja sih, langsung ditaruh atau kalian dekatkan wajah kalian sehingga pada wajah kan suka ada kering-keringnya gitu, kalian gak bakalan lagi kering pada wajah kalian. Ini alatnya udah cukup sih. Nah, udah sih kayak gini aja mungkin yang review kali ini tentang humidifier atau alat untuk facial wajah untuk steamer wajah. Kalau misalkan kalian nonton video ini tuh bagus banget, kalian bisa langsung tahu dan kalian nggak salah pilih barang. Kalau misalkan kalian mau beli barang atau produk yang kalian lagi pengen atau kalian lagi mau untuk keperluan kalian. Nah, kita bakalan balik lagi ke review produk-produk lainnya lah ya, kalau lebih menarik dan juga banyak manfaatnya. Terus kita bakalan review lagi produk-produk lainnya. Buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe supaya kalian juga bakalan ketinggalan video-video kita lainnya yang pastinya lebih menarik, pengetahuan, dan kalian juga bisa melihat video dari